So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Nah, jadi hari ini aku pengen cobain Gildak dan juga Traffic Ban yang akhirnya udah buka outlet mereka di Samarinda. Nah, gila sih tadi itu udah kesana tuh dari pagi banget dan itu udah antri. Antusiasnya membludak banget ya, karena emang baru buka sekitar 2-3 hari yang lalu kayak gitu. Dan aku juga tadi gak bisa pesen banyak-banyak banget, karena emang kalau pesennya banyak itu bakal lama nunggunya gitu. Dan jadi daripada lama-lama, jadi pesen beberapa aja yang emang best seller gitu kan. Nah, yang paling penasaran banget itu adalah Gildak. Ini tadi aku pesen yang Itaewon Crispy Chicken yang rasa mie goreng. Terus aku juga pesan yang Busan Opoki. Untuk harganya, Busan Opoki itu yang ukuran reguler itu 33.000. Terus yang Itaewon Crispy Chicken-nya juga 33.000 yang reguler. Dia ada sih yang ukuran extra large, itu harganya sekitar 60 ribuan ke atas gitu deh. Terus Traffic Ban juga. Traffic Ban tadi gila rame banget. Ojek online itu antri banyak banget, sampai ada yang baru datang itu katanya harus nunggu sampai 1 jam. Dan kebetulan kan aku datangnya lumayan pagi, jadi aku nunggu kayak 3-4 orang gitu tadi. Nah, untuk traffic ban-nya, aku pesen yang Black Montana Burger yang single itu 38.000. Terus aku juga pesen ini yang Kansas Hot Dog itu 30.000 rupiah. So, jadi nggak pakai lama, kita langsung makan aja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Oke, jadi aku penasaran banget, pengen cobain crispy chicken-nya dulu. Yang ini. Oops. Jadi tadi aku pesan crispy chicken yang ukuran reguler. Terus aku pesan bumbunya yang mie goreng. Pedasnya level 3. Gitu. Baik ya, mari makan. Lumayan. Dan menurutku level 3 gak terlalu pedas. Dan tepungnya masih crispy, walaupun udah kayak hampir 1 jam gitu di jalan. Karena dari outletnya Gildak, aku langsung pindah ke Traffic Ban buat antri Traffic Ban juga. Oke. Bumbu mie gorengnya lumayan terasa. Cuma untuk aku ini nggak terlalu pedes. Level 3. Terus dari semua produk Gildak,
yang paling aku penasaran itu ya tteokbokkinya. Ini tadi harganya 33.000 dan ini ukuran yang reguler ya. Dan ini lumayan berat dan banyak banget sih isinya. Kenapa aku pesan yang ini? Karena kita udah dapat odengnya dan dapat tteokbokkinya juga. Dan dia tuh emang bener-bener ada potongan daun bawangnya, ada taburan wijennya. Tuh, aja makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran sih, tteokbokkinya itu kenyal banget. Kenyal banget. Enak-enak. Sekarang coba odengnya. Potongan odengnya juga gede. Nah, katanya enak itu makan crispy chicken-nya terus dikasih bumbu gochujang. Tapi karena aku emang pecinta tteokbokki ya, tteokbokkinya aku kasih nilai 9. Kalau ayamnya aku kasih nilai ya 7,5. Tteokbokkinya benar-benar kenyal banget. Aduh, muka aku merah banget karena panas hari ini tuh. Bener panas banget, terus antrinya juga tadi gila-gilaan sih di traffic ban. Nah, sekarang waktunya kita cobain traffic ban. Aku penasaran banget, dan kenapa aku pesen yang Black Montana? Karena dari review di Instagram, itu kebanyakan mereka suka yang Black Montana. That's why aku pesan yang ini. Ini jadi ukurannya ya nggak terlalu besar-besar banget. Ada kejunya, ada dagingnya juga. Aku sengaja nggak pesen yang extra cheese atau extra egg. Aku pengen coba yang original. Ini ada tomatnya. Di atasnya sini ada potongan bawang bombay. Black Montana, ini aromanya sih black pepper gitu. Jadi, mari kita coba. Ini tadi harganya Rp38.000. Ya mirip lah ya harganya dengan burger tetangga yang itu. Cuma kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Jadi kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya empuk. Terus yang enak banget itu ya patty-nya itu sih. Dia udah gurih gitu. Mungkin kalau kalian yang suka patty-nya banyak bisa pesan yang double atau triple. Dan makan burger itu emang selalu berantakan kayak gini. Rasa black pepper-nya kerasa banget.
Cuma menurut aku ya, dengan harga segini, 38.000, ukurannya nggak terlalu besar. Makan satu tuh nggak akan kenyang sih, kalau menurutku ya. Mungkin harus makan dua atau tiga, kalau kalian emang belum makan nasi. Jadi ini cocoknya emang buat cemilan aja. Ya, atau tadi kalian pesen yang double atau yang triple. Jadi patty-nya lebih banyak, proteinnya lebih banyak, dan kalian bisa lebih kenyang. Untuk rasanya ya, rasa black pepper. Lanjut, kita cobain yang Kansas Hot Dog. Kansas Hot Dog, ini juga lumayan messy. Oh, aku dapat rambut, pemirsa. Okay. Jadi yang Kansas Hot Dog itu roti dengan hot dog pakai saus keju. Terus di atasnya ada potongan bombay dan kentang goreng. Ini lebih besar sih ukurannya daripada yang burgernya. Dan aku bingung gimana makannya, ini gede banget. Kita coba, mari makan. Cuma emang topping di atasnya yang banyak ini yang bikin makannya itu agak berantakan. Rasa saus kejunya tuh kuat banget, tapi nggak terlalu asin, jadi enak pak. Cuma mungkin lebih enak lagi kalau dimakan pakai saus tomat atau saus sambal gitu. Untuk traffic bun yang Black Montana, menurut aku ini kan preference setiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang suka banget, ada yang biasa aja. Kalau menurut aku ini lumayan enak, cuman nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Ya, aku kasih nilai 7 lah. Aku lebih suka yang Kansas Hot Dog-nya, karena mungkin saus kejunya lebih banyak. Karena aku suka keju. Dan kentang goreng. Good job buat Fadil dan Kak Jovi untuk produk makanannya ini. Dan mudah-mudahan outletnya bisa makin berkembang di mana-mana. Tetap sih yang juara di aku, Busan Opoki. Gila sih, yang ini juara banget, enak banget. Karena aku emang pecinta banget topoki. Kenyal-kenyal gitu. Kalian harus coba deh. So, jadi segini dulu reviewnya. Buat kalian yang penasaran, kalian yang tinggal di Samarinda juga bisa buruan langsung datang ke outlet Gildak yang ada di City Centrum, atau juga yang penggemar Fadil jadi pengen cobain burgernya Traffic Bun, ini ada di Jalan Gatot Subroto, outletnya jadi satu sama Kopi Lain Hati. So, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.
Bye.